Assalamualaikum. Tengok. Ini sarang lebah yang baru saja diturunkan. Kalau perasan tadi waktu di atas, kita buat pemotongan itu pada lebah yang sarang yang telah diberi madu. Jadi anak lebah itu kita tinggalkan. Inilah kenapa lebah ini boleh kita tuai semula dalam masa lebih kurang 40 hari. Biasanya kan kalau misalkan orang yang tak tahu, dia akan belah semua. Ini inilah daripada 3 biji sarang yang kita ambil. 1, 2, 3. Di atas sana ada banyak lagi sarang yang akan dituai, dan mereka ini biasanya akan pulang pada lewat malam.